Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 13, podcast Kuliah Ilmu Kebidanan dan Kemajiran. Pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa topik menarik mengenai penyakit pada sapi. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan paresis purpuralis, ketosis, dan Gras Jatani. Sebelum kita mulai pembahasan kita mengenai topik-topik menarik, mari kita kenalan dulu nih sama rekan-rekan kelompok 13. Halo rekan-rekan kelompok 13. Halo. Halo, Salsa. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Bila Khalsum Mahmudin dengan NIM B0419123. Hari ini akan menjadi moderator dalam podcast kelompok 13. Oke, kita mulai perkenalan satu-satu ya. Kita mulai dengan Dea. Dea, apa kabarnya Dea? Halo, aku baik banget, Salsa. Kamu gimana? Alhamdulillah baik banget nih. Dia boleh kenalan dulu nama lengkap sama NIM-nya. Oke, nama aku Dea Kalisa Nidia, NIM-nya B04-90-170. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya kepada Davin. Apa kabar Davin? Halo Salsa, Alhamdulillah baik Salsa. Boleh nih Davin perkenalan dulu sama NIM-nya. Oke semuanya, kenalin nama aku Davin Akila dengan NIM B0419171. Nah, yang terakhir nih, yang gak kalah cantik dari Dea dan Davin. Halo Davitri, apa kabarnya? Halo Salsa, Alhamdulillah kabarnya baik. Salsa gimana nih? Alhamdulillah, baik juga. Boleh Davitri perkenalkan nama dan NIM-nya? Oke, nama aku Delfitri Nabila, NIM-nya B0419168. Nah, sekarang kita udah kenalan nih sama rekan-rekan kelompok 13. Kayaknya semuanya udah gak sabar mendengarkan pembahasan mengenai paresis purpuralis, ketosis, dan juga Gras Jatani. Tadi sudah dikatakan bahwa salah satu penyakit yang sering menyerang sapi, terutama sapi perah, adalah paresis purpuralis. Namun sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan paresis purpuralis ini? Baik, Salsa, mungkin aku izin jawab ya. Jadi, paresis puerperalis atau biasa disebut juga milk fever merupakan suatu kondisi di mana sapi kehilangan atau kekurangan jumlah kalsium darah. Nah, hal ini tuh disebabkan perpindahnya kalsium darah ke dalam kandungan susu ketika sapi perah laktasi dan produksi susu tinggi. Nah, kemudian milk fever itu ditandai dengan penurunan kadar kalsium secara drastis dan berada pada kisaran 3-5 mg per desiliter. Tapi penyakit ini juga bisa disebut sebagai hipokalsemia postpartus. Nah, sedangkan untuk rata-rata normal kadar kalsium dalam darah itu 8 mg per desiliter. Seperti itu, Salsa. Wah, dari penjelasan Davin ini, apakah hanya sapi dewasa saja yang dapat terkena milk fever? Baik, jadi sebenarnya penyakit ini bisa menyerang semua umur ya. Namun kasus milk fever itu lebih sering menyerang pada sapi dengan umur produksi yang tinggi seperti 5 tahun. Nah, selain itu angka kejadian milk fever itu 3 sampai 4 kali lebih tinggi pada sapi yang dilahirkan dari induk yang pernah mengalami milk fever. Oh, emangnya apa aja sih yang bakal terjadi sama sapi kalau sapi itu kekurangan kalsium? Nah, jadi kalsium itu punya peran yang penting banget, Salsa, apalagi untuk sistem saraf. Nah, kalau sapi kekurangan kalsium secara drastis, nanti pengaturan sistem sarafnya ini akan terganggu, kemudian otak pun tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, sehingga sapi dapat mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Ih, cukup nyeri juga ya. Emangnya penyebab dari sapi dapat terkena paresis purpuralis itu apa aja sih, Davin? Oke, jadi penyebab sebenarnya itu ada beberapa ya. Nah, yang pertama itu dari umur sapi. Nah, yang lebih berumur itu lebih rentan terkena milk fever. Nah, kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan menurunnya laju metabolisme, di mana semakin tua hewan, semakin lambat pula metabolismenya, sehingga penyerapan kalsium pun ikut berkurang. Nah, kemudian yang kedua itu tingkat produksi susu. Nah, peningkatan produksi menyebabkan meningkatnya metabolisme tubuh dan meningkatkan kalsium ke air susu. Nah, milk fever dapat terjadi bila kadar kalsium pada tumbuh tidak lagi seimbang. Kemudian yang ketiga itu karena rangsung pakan. Nah, kadar hijauan dan konsentrasi
serat pada pakan itu harus seimbang. Misalkan kalsium dan fosfor itu harus 1:1. Gitu, Salsa. Cukup banyak juga ya ternyata penyebabnya. Terus-terus untuk gejalanya sendiri nih, apakah kita bisa ngeliat dari luar aja, ataukah ada pemeriksaan lain yang perlu dilakukan nih untuk mengetahui milk fever pada sapi? Jadi berbagai gejala itu dapat dilihat secara fisik kok. Milk fever pada sapi itu biasanya terjadi sekitar 72 jam postpartum dan terdapat tiga gejala klinis, yaitu yang pertama, fase pertama itu sapi masih mampu berdiri, mengalami atraksi ringan dan terlihat adanya tremor pada flank dan otot tricep. Kemudian pada fase kedua, sapi sudah tidak dapat lagi berdiri namun masih bisa mempertahankan diri dengan posisi sterna rekumbensi. Sapi mengalami anoreksia dan suhu sudah di bawah normal. Kemudian fase yang ketiga itu sapi sudah kehilangan kesadaran dan berujung pada koma. Seperti itu, Salsa. Wow, menarik juga nih pembahasan mengenai paresis purpuralis. Terima kasih banyak, Devin, atas penjelasannya. Selanjutnya, topik kedua yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai ketosis. Ini dari teman-teman kelompok 13, ada nggak nih yang bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai ketosis? Aku mungkin mau izin menjelaskan sedikit mengenai ketosis. Jadi, sepengetahuan aku, ketosis ini biasanya menyerang sapi perah di masa awal laktasinya, biasanya di 6 minggu pertama. Ketosis ini tuh nggak memiliki kecenderungan genetik, namun umumnya sering terjadi di breed sapi perah. Sapi yang memiliki jaringan adiposa yang berlebih ketika skor kondisi tubuhnya 3,75 dari 5 saat melahirkan ini memiliki risiko ketosis yang lebih besar dibandingkan sapi dengan skor kondisi tubuh yang lebih baik. Ketosis ini juga merupakan penyakit umum pada sapi dewasa dan juga sering ditandai dengan anoreksia parsial dan juga depresi. Gitu. Jadi kira-kira apa aja nih Dea tanda-tanda ketika sapi diduga mengalami ketosis? Oke, jadi ada beberapa tanda yang bisa kita lihat secara mudah. Jadi kita bisa lihat dari adanya penurunan nafsu makannya. Lalu ketika diberi campuran makanan, biji-bijian di makanannya ini tidak dimakan. Kemudian produksi susunya berkurang. Lalu sapi ini kita lihat kadang-kadang mengunyah benda-benda di sekitarnya tanpa henti. Dan juga adanya inkoordinasi dan kelainan gaya berjalan. Terus juga terlihat sapi ini lebih agresif dan sering melenguh, Salsa. Oke, selain dari tanda-tanda yang dapat terlihat seperti apa yang dijelaskan Dea tadi nih, ada nggak sih diagnosa lain yang dapat dilakukan untuk lebih meyakinkan kalau sapi itu memang terkonfirmasi terkena ketosis? Jadi ada diagnosis klinis ketosis yang didasarkan pada faktor risiko di awal laktasi, lalu ada juga tanda klinis dan juga pemeriksaan badan keton di dalam urin atau susu. Nah, ketika kita mau melakukan diagnosis ketosis, kita juga harus melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, karena ketosis ini juga sering terjadi bersamaan dengan penyakit peripartum lainnya, seperti dispepsia abomasum, selaput janin yang tertinggal, dan juga metritis. Kemudian ada juga beberapa test kit nih yang bisa kita gunakan untuk mengecek keberadaan asetoasetat atau aseton di dalam susu atau urin sapi. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan tes dipstick. Nah, ini juga tes yang sering banget digunakan, tapi kekurangannya adalah tes ini tidak bisa dilakukan untuk mengetes susu. Wah, serem juga ya. Kira-kira ada nggak nih pencegahan dan kontrol yang bisa kita lakukan terhadap ketosis ini, Dea? Jadi kalau untuk penyakit ketosis, yang paling baik itu adalah kita melakukan manajemen nutrisi. Kondisi tubuh dari si sapi ini harus dikelola dari akhir laktasi ketika sapi terlalu gemuk. Terus juga bisa kita lakukan modifikasi diet pada laktasi akhir untuk meningkatkan pasokan energi dari serat yang dapat dicerna dan juga mengurangi pasokan energi dari pati. Beberapa aditif pakan seperti niasin, kalsium, propionat, natrium propionat, propilen glikol, dan juga kolin bisa membantu mencegah dan mengelola ketosis. Nah, agar efektif, ada beberapa suplemen yang bisa digunakan selama 2-3 minggu di masa akhir kehamilan, serta juga di selama masa periode kerentanan ketosis.
Wah, sangat menarik ya penjelasan mengenai ketosis ini. Terima kasih banyak deh atas penjelasannya. Kita jadi banyak dapat info baru nih. Ada lagi nggak sih penyakit yang dapat terjadi pada sapi selain paresis populis dan ketosis? Ada misal, jadi nama penyakitnya itu adalah Gres tetani. Gres tetani itu maksudnya gimana ya, Dok Fitri? Nah, jadi Gres tetani itu dia itu suatu penyakit metabolik pada sapi, baik sapi perah maupun sapi potong, yang terjadi pada saat kebuntingan atau sedang puncak laktasi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hewan menderita penyakit ini? Gres tetani itu terjadi karena sapi kekurangan magnesium atau kalsium. Nah, seperti yang kita ketahui, ternak sapi itu kan menyimpan magnesium dan kalsium di tulang dan otot ya. Namun, simpanan magnesium dan kalsium ini nggak bisa tuh diambil ketika dibutuhkan. Sedangkan hewan terus-terusan kehilangan mineral tersebut melalui urin, susu, dan feses. Nah, selain itu, faktor lainnya adalah konsumsi kalsium ini yang kecil. Gitu. Tadi tuh sempat dikatakan nih sama Dar Fitri kalau sapi yang menderita penyakit ini adalah sapi yang berada di puncak laktasi. Kira-kira itu korelasinya bagaimana ya, Dar Fitri? Nah, sapi yang sedang berada di puncak laktasi itu kan membutuhkan magnesium yang tinggi untuk memproduksi susu. Nah, jumlah magnesium yang dikeluarkan akan tetap sama sekalipun jumlah magnesium yang dikonsumsi berkurang. Rendahnya kadar magnesium yang dikonsumsi ini disebabkan rendahnya kadar kalsium dalam pakan, atau menurunnya kemampuan dari sapi menyerap magnesium. Oke, terdengar cukup bahaya juga nih kalau ada ternak yang menderita penyakit ini. Lalu apa sih gejala yang diperlihatkan dari penyakit ini? Nah, untuk hewan yang menderita Gres tetani ini, dia akan menunjukkan perubahan dari tingkah laku, mulai dari sikap kaku saat berjalan, terlihat lebih agresif, dan sering berteriak. Bahkan dalam kasus yang cukup parah, penyakit ini akan menyebabkan kematian pada ternak. Wah, serem juga nih. Untuk pengobatan dan penanganannya, kira-kira apa nih yang bisa digunakan untuk penyakit ini, Del Fitri? Nah, salah satu pengobatan yang dapat kita lakukan itu pemberian larutan kalsium dan magnesium dengan rute intravena untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun, pada kasus yang akut, dapat menyuntikkan larutan ini melalui subkutan. Selain itu, untuk mencegah kekambuhan terjadinya penyakit ini, dapat kita berikan terapi kalsium ini melalui oral salsa. Wah, super sekali nih penjelasan dari rekan-rekan kelompok 13. Sangat lengkap, jelas, dan padat. Sekarang kita jadi banyak tahu mengenai penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada sapi. Terima kasih banyak atas penjelasannya, teman-teman pemateri. Semoga materi yang kita bahas kali ini dapat menambah ilmu dan pemahaman kita dan dapat kita gunakan ilmunya di masa yang akan datang. Sekarang waktunya kami berempat pamit. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu. Dadah. Thank you.